kita belum sepenuhnya terbebas dari sampah, bahkan Indonesia menyandang predikat juara dua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa sampah plastik Pak, kopinya udah jadi. Iya, taruh. 64 juta ton per tahun. Aku berangkat dulu ya, Pak. Juta ton masuk ke lautan. Iya, Pak. Iya, hati-hati ya. Dadah. Namun masih belum juga berhasil. Lalu, apa saja kendalanya dan seperti apa terobosan yang dapat menuntaskan darurat sampah plastik di Indonesia? Kita akan membahas ini bangsa kena masalah sampah. Enak, gimana proposalnya? Oh, aman kok, dari tas. Yuk. Semoga dia cici ya. Sip, thank you. Dah. Dah. Pada asana Pamanjali Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Jadi kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 4 tentang pengolahan sampah plastik. Silakan buka bukunya halaman 48. Ya, anak-anak, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu sampah plastik? Saya, Bu. Ya, Morris. Sampah plastik yang sulit terurai di tanah membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai di tanah, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, siapa yang tahu apa itu bahaya sampah plastik? Saya, Bu. Ya, Lia. Jadi, sampah plastik itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di tanah, air, lautan, bahkan sampai udara, Bu. Ya, betul sekali, Lia. Jadi, karena semuanya Ibu rasa sudah paham, jadi Ibu akan kasih kalian tugas. Coba buka bukunya halaman 52. Kerjakan yang A. Ibu ada urusan sebentar, jadi Ibu akan tinggal. Jangan ada yang ribut. Mengerti? Mengerti, Bu. Enak. Kantin yuk. Tinggal dulu deh. Aku kantor lu. Oh gitu. Ya udah. Widi. Natia. Mau kemana? Ini proposal mau tas store ke ruang kepala sekolah. Oh. BTW, kamu ngapain latihan jam segini? Bukannya jam pelajaran ya? Iya nih, disuruh latihan sama Pak Ketut. Kamu sih pakai lomba. Oh, yaudah deh. Aku duluan ya. Dadah. Dah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini Pak proposalnya, silakan dicek dulu. Saya cek dulu ya. Siap Pak. Bagaimana Pak? Nat, Bapak sudah mempercayai kamu dan teman OSIS untuk menangani masalah ini. Bapak harap kamu bisa. Siap Pak. Yang Bapak mau di sini, bukan seberapa inovasi itu dapat menghasilkan uang, tetapi seberapa inovasi itu dapat berpengaruh dalam masyarakat. Kan tujuannya kamu tahu sendiri, agar pemerintah mau menyelenggarakan event tahunannya di sekolah kita.
Sampah plastik yang sulit terurai di tanah membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai di tanah, Bu. Saya, Bu. Ya, Lia. Jadi, sampah plastik itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di tanah, air, lautan, bahkan sampai udara, Bu. Yang Bapak mau di sini, bukan seberapa inovasi itu dapat menghasilkan uang, tetapi seberapa inovasi itu dapat berpengaruh dalam masyarakat. Kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Kenapa? Karena para penonton ini wajib membawa sekantong plastik yang berisi sampah-sampah plastik. Nah, nantinya selain kita melestarikan budaya, kita bisa melestarikan lingkungan kita, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Kerjakan. Serius, Pak. Serius. Masaku Art Festival 2020. Juga teman-teman OSIS. Terima kasih kembali, Pak. Ini juga berkat bimbingan Bapak.